Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni Beter. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang dijual. Rumahnya baru selesai renovasi, rumahnya sangat cantik dan pastinya seger banget loh kita lihatnya. Berada di perumahan Bekasi Timur Regensi 1 dengan luas tanah 85 meter. Yuk kita sama-sama lihat rumahnya. Nah, inilah teman-teman rumah yang dijual di perumahan Bekasi Timur Regensi 1. Rumahnya sangat cantik, sangat minimalis. Wow, seger banget ya lihatnya. Teman-teman, kita lihat untuk lingkungan sekitar ya. Jalannya sudah rapi, memakai bahan cor ya. Lingkungannya juga memang sudah padat ya. Lingkungan untuk BTR 1 ini memang sudah lama banget perumahan ini. Dan alhamdulillah aman dari banjir juga ya teman-teman. Teman-teman, kita langsung disambut dengan karpet yang sangat luas. Mobil bisa masuk ya. Lantainya lantai keramik untuk karpet. Dan teman-teman bisa lihat ini untuk tampilan, untuk tampak depan. Semua kusen jendelanya semua sudah memakai kusen berbahan kayu berbahan aluminium. Kaca aluminium. Oke, dan sudah ada hiasan lampu-lampu dinding. Memang ini mode rumahnya sangat unik, sangat cantik. Nah, teman-teman, di sebelah kanan carport ini sudah disediakan untuk parkir motor dan memang di sini juga ada pintu yang berbeda ya dari masuk mobil dan ini khusus masuk motor. Jadi, jika teman-teman saat mobil parkir, motor pun bisa masuk. Dan ini ada sedikit tambahan untuk bagian taman. Pas di teras ini ya, teman-teman bisa pakai untuk tanam-tanaman hias. Dan ini pintunya, teman-teman bisa lihat, memang pintunya ada pintu utama dan pintu samping ya. Pintu masuknya. Jadi ada dua pintu masuk. Kita sama-sama masuk untuk area bagian dalam. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di area bagian ruang tamu. Lantainya full, semua memakai lantai granit. Dan untuk ruang tamunya juga lumayan cukup luas ya teman-teman, karena memang luas tanahnya ini 85 meter. Plafonnya plafon gipsum. Dan modelnya sudah model drop ceiling ya. Dan ada lampu-lampu yang apa ini ya, kayak lampu disco gitu ya. Teman-teman, kita masuk untuk area bagian kamar. Jadi rumah ini memiliki 3 kamar tidur. Kita lihat dulu untuk kamar tidur pertama. Lantainya lantai granit, cukup luas. Untuk bagian kamar utama ini kurang lebih 3x3 meter ya ukuran kamarnya. Dan sudah ada 2 jendela yang berbahan kayu kusen aluminium. Dan plafonnya sama plafon gipsum. Kita lanjut untuk bagian kamar tidur kedua. Untuk kamar tidur kedua bisa dipakai untuk kamar tidur anak ya, ukurannya ini 2,5x3 meter.
Dan ini memang sudah disediakan apa namanya plafonnya juga sama, plafon gipsum, dan ada jendela di bagian area kamar. Oke, kita lanjut untuk kamar tidur ketiga. Nah, kamar tidur ketiga ini teman-teman bisa lihat, ini memang agak lumayan besar. Ini bisa 3,5 x 3,5 meter, tapi memang tanahnya ini agak sedikit miring ya teman-teman. Posisi tanahnya ini memang rumahnya agak sedikit miring, tapi miringnya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau posisi bangunan ini, posisi tanahnya ini miring. Tapi cukup luas untuk kamar ketiga dan sudah ada jendela juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka tutup tuh jendelanya untuk penerangan. Jadi nggak pengap juga ya, untuk ventilasi semua kamar dan semua ruangan itu sangat bagus. Oke, teman-teman bisa lihat. Rapi, keren banget ya, dan sangat cantik. Kita lanjut untuk bagian kamar mandi. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kamar mandinya. Lantainya memakai lantai keramik, klosetnya kloset duduk, dan dindingnya pun sudah dinding keramik dilengkapi dengan shower. Dan sudah ada tambahan exhaust fan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini di samping kamar mandi, teman-teman bisa lihat ini ada dapur yang sangat cantik, dapur minimalis. Meja kompornya granit dan dindingnya dinding keramik. Di sini juga memang sudah disediakan juga jendela untuk ventilasi udara ya, untuk keluar udara, keluar masuk udara, jadinya cukup bagus ventilasinya. Ini untuk airnya, teman-teman bisa lihat cukup bagus airnya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk, nah ini apakah ini? Ini ada pintu. Pintu kemanakah ini? Oh, teman-teman, ini ternyata ada pintu yang tembusnya keluar, tapi memang di sini di area dapur ini disediakan pintu untuk area laundry room. Tuh, teman-teman bisa lihat. Untuk cuci baju semua bisa di sini ya. Dan kita lanjut. Nah, ini kita lihat ada pintu lagi keluar yang tadi saya bilang. Pintu samping ini ternyata memang tembusnya dari area laundry room. Jadi ada pintu keluar. Jadi kalau teman-teman ada tamu, ada keluarga, masuk dari pintu utama. Kita ada tamu nih, kita lewat pintu samping saja. Oke. Nah, oke teman-teman. Sudah lengkap ya biar videonya. Nah, teman-teman, jadi rumah ini memang posisi rumahnya ini ada di hook ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi memang ini ada jalan samping ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan ada jalan hooknya ya, jalan samping rumah. Jadi memang ini posisi rumahnya hook. Kalau dari sini memang lurus ya teman-teman rumahnya, hanya sedikit di bagian kamar aja dan itu tidak terlalu kelihatan ya. Oke. Nah, itulah tadi teman-teman rumah yang dijual di perumahan Bekasi Timur Regensi 1 dengan luas tanah 85 meter dan luas bangunannya kurang lebih 60 meter, memiliki 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Rumah ini dijual dengan harga Rp650 juta rupiah. Pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun KPR. Untuk KPR insya Allah saya bantu sampai selesai. Dan langsung ya teman-teman cek lokasi untuk survei, nanti keburu sama orang loh. Hubungi saya di nomor di bawah ini.
Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.